Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi ada di dalam Museum Satria Mandala, mau berkunjung dan menjalankan ibadah sholat lohor ya di Masjid Al Mubarok Pangeran Kuningan. Dan dari sini nanti saya coba akan melihat dan menziarahi makam Pangeran Kuningan itu sendiri. Yuk kita ke Masjid Al Mubarok yang adanya di dalam Museum Satria Mandala, Jalan Gatot Subroto. Di sini tertulis Masjid Al Mubarok, masjid yang berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kuningan Barat ini di daerah Jakarta Selatan. Memang posisinya itu udah kejepit di antara bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, hotel, dan berada di kompleks Museum Satria Mandala. Konon masjid pertama kali dibangun pada tahun 1527. Nah, teman-teman, masjid yang dibangun pada tahun 1527 ini dibangun oleh Pangeran Adipati Awangga yang bergelar Pangeran Kuningan. Ntar kita ke makamnya ya, setelah dari sini. Tapi kondisi sekarang udah pasti dan tentunya juga udah banyak banget ngalamin perbaikan dan perubahan. Sebagai situs sejarah, masjid ini dilindungi oleh negara yang pasti melalui cagar budayanya dan SK Gubernur DKI pada tahun 1972. Kalau kita masuk ke dalam masjid ini bisa dilihat beberapa pilar seperti masjid-masjid tua pada umumnya dengan gaya jendela kaca yang kaca patri, juga mihrab yang bergaya seperti bangunan-bangunan masjid tua pada umumnya juga. Kalau kita ke depan dari Masjid Al Mubarok ini ada sebuah tulisan yang bertuliskan seperti ini. Pertama dibangun pada tahun 1527 oleh Pangeran Adipati Awangga yang bergelar Pangeran Kuningan. Nah, yang seperti tadi saya ceritain, jadi penjajah Portugis itu udah diusir dari rombongan-rombongannya semuanya dari tanah Sunda Kelapa, yang akhirnya Sunda Kelapa digantikan menjadi Jayakarta pada saat itu. Lalu rombongan daripada Pangeran Kuningan ini nggak mau pulang kampung, tetapi menetap di lokasi ini. Sampai dia membangun sebuah bangunan yang menjadi masjid di lokasi saat itu yang sekarang berada di kawasan Jalan Gatot Subroto tentunya, Jakarta Selatan. Memang kalau dilihat dari perkembangan masjid-masjid tua ataupun peradaban situs-situs lama, itu nggak lepas kalau kita bisa lihat dari gambaran peta-peta zaman dulu. Di sini bisa terlihat di peta Batavia zaman dulu, memang di wilayah aliran Kali Krukut itu banyak banget situs-situs yang bisa ditemuin. Ya, ini di sini nih ada objek sepertinya gambar masjid juga pemakaman. Nah, iya yang ini. Karena memang kalau dilihat dari peradabannya, bantaran kali ataupun pinggiran kali ataupun sejenisnya pengairan, khususnya di Kali Krukut ini memang sejalur dengan ini banyak sekali ditemukan situs-situs atau objek yang saat ini di dalam peta tua masih tergambar dan saat ini juga masih ada bangunan yang kita lihat. Nah, salah satunya nih yang dikaret. Nah, itu yang dikaret tuh tadi. Nah, lalu kalau kita lihat juga beberapa perkembangannya, Masjid Tua Al Mubarok ini mungkin
pada saat itu belum bernama Al-Mubarok ya, mungkin. Tapi karena perkembangannya mengharuskan sebuah masjid itu diberikan sebuah nama. Nah, balik lagi ke Pangeran Kuningan. Memang Pangeran Kuningan yang menjadikan bisa jadi wilayah Kuningan itu termasuk dari nama Pangeran Kuningan itu sendiri. Yang bergelar Pangeran Kuningan ya, yang bernama Adipati Awangga. Nanti kita ke sebelah daripada bangunan masjid ini, dan Pangeran Kuningan dimakamkan sekarang itu ada di dalam kantor Telkom Jalan Gatot Subroto. Emang sih bangunan-bangunan seperti ini banyak ditemukan, tetapi Masjid Al-Mubarok yang berada di dalam kompleks Museum Satria Mandala bisa dibilang adalah masjid yang paling tua se-Jakarta saat ini. Karena dengan umurnya yang udah hampir 5 abad, tetapi masih bisa dipertahankan keberadaannya. Mungkin bangunannya sih memang udah banyak dan ada perubahan gitu ya. Nah, teman-teman Midvlog khususnya yang gemar akan masa lalu dan bangunan-bangunan masa lalu, setelah dari sini kita meluncur ke Pangeran Kuningan. Nah, setelah dari sini, dari Masjid Al-Mubarok, masjid yang paling tua se-Jakarta saat ini, yang lokasinya itu di dalam Museum Satria Mandala Jalan Gatot Subroto. Nah, Masjid Al-Mubarok ini terkenal dengan masjidnya Pangeran Kuningan. Nah, sekarang dari lokasi masjid yang paling tua se-Jakarta ini, saya mau meluncur ke makam Pangeran Kuningan itu sendiri. Konon kabarnya Pangeran Kuningan itu dimakamkan sekarang berada di dalam sebuah kantor Telkom yang berada di Jalan Gatot Subroto. Nah, ikutin terus perjalanan saya ya. Dari Masjid Al-Mubarok, masjidnya Pangeran Kuningan yang paling tua se-Jakarta, saya meluncur ke makam Pangeran Kuningan yang berada di dalam kantor Telkom di Jalan Gatot Subroto. Yuk, ikutin terus. Dari tempat saya berdiri tadi sampai ke makam Pangeran Kuningan itu sendiri, lokasinya nggak jauh kalau pakai jalan kaki ya. Nggak lebih dari 5 menit. Cuman karena lokasinya ada di dalam gedung, masjidnya ada di dalam sebuah museum, dan juga makam Pangeran Kuningan itu sendiri juga ada di dalam sebuah gedung, jadinya saya harus keluar dari sini jalan kaki, sementara motor biarinin aja dulu deh, kita parkir di dalam.
Setelah perjalanan nggak lebih dari 5 menit, saya udah sampai di lokasi makam dari Pangeran Kuningan. Coba kita samperin dan kita lihat pusaranya ya. Seperti yang tadi saya udah ceritain mengenai asal-usul atau muasalnya Masjid Al-Mubarok, begitu juga makam Pangeran Kuningan ini sendiri. Bisa dibilang ini adalah petilasan. Juga beberapa informasi yang pernah saya baca, ini juga merupakan pemakaman Pangeran Kuningan itu sendiri. Soalnya kalau dilihat dari peta lama yang tadi, memang kawasan kalau dilihat sekarang sih ini adalah sebuah gedung Telkom, sementara Masjid Al-Mubarok berada di dalam kompleks Museum Satria Mandala. Tapi 400 tahun yang lalu, bahkan mungkin 100 tahun yang lalu, kawasan ini masih merupakan kawasan persawahan, juga kawasan perkampungan yang memang lokasi ini lokasi banyak pemakaman. Salah satunya mungkin pemakamannya itu adalah makam dari Pangeran Kuningan ini sendiri, yaitu Adipati Pangeran Jayakarta sekarang gelarnya, 1449-1579. Nah, kita jangan heran dan jangan kaget kalau seandainya berziarah ke dalam lokasi makam Pangeran Kuningan ini, karena memang lokasinya berada persis di ujung atau di bawah beton tinggi gedung sebuah telkom yang tingginya a'udzubillah. Jadi kalau misalnya kita ziarah malam-malam, ya pastinya kita minta izin dulu sama security. Begitu juga kalau kita mau berkunjung ziarah pada siang hari. Nah, hendaknya kita sebagai penerus daripada Pangeran Kuningan yang sekarang tinggal kita lewatin nama Jalan Kuningan itu sendiri, ya, harus terus berterima kasih dan selalu mendoakan Pangeran Kuningan agar selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu namanya, ini adalah sebuah petilasan ataupun ini adalah sebuah pemakaman, tetap yang namanya Pangeran Kuningan akan selalu ada di Jalan Kuningan, Jakarta Selatan.